Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan ini kita masih diberikan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di dalam hidup kita ini selalu mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu ketika orang-orang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ketika seseorang melakukan kebaikan, ketika seseorang melakukan perbuatan baik yang dicintai Allah, lalu Allah cabut nyawanya, surgalah tempat untuknya. Semoga kita mati dalam kondisi melakukan perbuatan baik sehingga kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus terus berzikir kepada Allah, bersolawat. Karena dengan berzikir dan bersolawat, pasti kita akan selamat. Pasti kita akan diberikan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah melakukan kejahatan sekecil apapun. Karena kejahatan dibenci oleh Allah. Kecuali orang itu bertaubat, memperbaiki dirinya, dan terus-terus melakukan perbuatan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang tersebut taubatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersolawat, pasti kita akan selamat. Kalau kita bersolawat, pasti akan diterima. Kalau kita bersolawat, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, jangan pernah melakukan kejahatan sekecil apapun. Jangan pernah coba-coba untuk berbuat jahat. Jangan pernah. Terus-teruslah berbuat baik, karena kita tidak tahu jadwal kematian kita itu kapan. Kalau kita matinya dalam kondisi melakukan kejahatan, na'udzubillahi min dzalik. Ada surga, ada neraka. Ada baik, ada jahat. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terus-teruslah mengucapkan kalimat mulia, kalimat kunci surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang mati tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaannya berzikir, insya Allah matinya dalam kondisi berzikir. Tetapi kalau seseorang kebiasaannya marah-marah, kemungkinan matinya dalam kondisi marah-marah. Maka dari itu kita kebiasaannya harus terus berzikir, bersalawat. Jangan kebiasaan melakukan kejahatan. Di antaranya memukul orang, memarahi orang, menyakiti orang sehingga orang tersebut terluka. Jangan. Karena ingat, ada surga, ada neraka, ada baik, ada jahat, ada hitam, ada putih, ada laki-laki, ada perempuan. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita tidak boleh melakukan kejahatan sekecil apapun. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Mari kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus terus selalu menjaga aurat kita, menjaga diri kita, membersihkan diri kita. Karena Allah cinta kepada orang yang seperti ini. Jangan kita lengah, jangan kita lemah, sehingga kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Semoga kita semua selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah, dan kita istiqomah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang disayangi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.